Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di The Minecraft 270. Di episode kali ini kita akan membuat sebuah pintu rahasia yang tak terlihat, teman-teman. Seperti ini, teman-teman. Sorry, sorry, sorry. Oh, bapak tua ini gila banget ya. Oke, seperti itu teman-teman ya. Dan ini saya juga punya sebuah tekstur pack baru teman-teman ya, dari versi 1.1.3.1, dan ini semua bahan-bahan. Oke teman-teman, di sini kita akan membuatnya teman-teman ya. Teman-teman, kalian gali seberapa dalam. Oh, sudah ada bolong teman-teman, saya juga tidak tahu ini kalau ada bolongan ya teman-teman. Lalu kalian bolongin di sini seberapa pun. Oh, seberapa pun, setiga mungkin aja dulu, setiga ya. Satu, dua, oke. Ini kurang sana. Lalu kalian taruh sebuah batu di sini, kalian taruh redstone. Oh ya, bahan-bahannya adalah obat batu mata atau redstone torch, redstone, redstone repeater, sticky piston, tombol dan lever ya. Oke, langsung kita ke batu merah ini. Pertama-tama kalian gali dulu ininya dua, oke? Sudah ada galian. Oke, kalian gali terus sampai sana ya, teman-teman. Terus kalian gali sampai sana, teman-teman ya. Oke, seperti ini, teman-teman. Kemudian kalian di sini kalian kasih redstone. Oh, tidak kelihatan, teman-teman. Tidak tahu kenapa. Ya, agar biar kelihatan teman-teman. Lalu kalian taruh redstone repeater di sini 2 1 2 3 4. Kalian teks 4 ya teman-teman. Seperti ini. Lalu kalian taruh seperti ini teman-teman. Lalu kalian taruh redstone repeater lagi, kalian taruh 4 ya teman-teman. Kalian taruh batu di sini atau salju ya. Lalu kalian taruh redstone torch. Sangat simpel sekali membuat seperti ini teman-teman ya. Oke, lalu terus seperti ini, terus seperti ini teman-teman ya. Sampai nanti di sini. Kita akan buatnya di sini teman-teman ya. Oke, seperti ini. Kalian taruh restonya di sebelah sini, seperti ini ya. Oke, sepertinya sudah bisa. Lalu kalian taruh batu teman-teman ya, batu agar lebih bagus teman-teman ya, agar lebih tidak terlihat teman-teman. Oke, setelah itu kalian cek, kita coba dulu teman-teman ya, apakah bisa atau belum bisa. Oke, sudah bisa teman-teman ya. Lalu kita akan membuat sebuah tombolnya berada di mana teman-teman ya. Oke, sepertinya di sini. Kita akan kasihnya di sebelah sini teman-teman ya. Oke, kita pagiin dulu agar terlihat lebih terang ya teman-teman. Time, kenapa tidak ada ini? Sorry, time set 50 teman-teman ya. Time set 50 seperti ini. Kemudian kalian redstone tadi kalian taruh seperti ini teman-teman, sampai menjalar ke sini teman-teman. Oke, sampai ke sini. Saya hancurin dulu ini bloknya. Oke, kita mungkin akan taruh di sini teman-teman ya. Kita taruh di sini teman-teman dan ini. Oke, sudah bisa teman-teman ya. Kan saya taruh di situ agar terlihat lebih tidak terlihat, tapi kok bisa. Oh, karena di sini ada batu merah, tidak mungkin ada salju karena itu tidak di sini. Oke teman-teman, sudah bisa ya, kita taruh di situ. Lalu kita akan tutupi lagi teman-teman, kita tutupi dengan salju ya teman-teman, seperti ini teman-teman, salju ya. Oke, kita tutup dulu, nanti kita tutup itu terakhir aja teman-teman, supaya itu nutupnya agak terlihat tidak terlihat. Dan nanti akan coba cari cara untuk agar tidak terlihat ya teman-teman. Mungkin kita akan membuat seperti ini teman-teman, bukan salju agar tidak terlihat teman-teman ya. Oke, mungkin akan dibuat seperti ini. Lalu kemudian kita tutupi lagi seperti ini teman-teman. Kalian hancurkan ini agar terlihat seperti tidak sebuah ruangan teman-teman ya, agar nanti tidak ada yang tahu. Kenapa di sini? Oke, teruskan ya teman-teman, kalian teruskan sampai sana. Oke, ini biarkan, dan yang ini kalian teruskan. Oke, oke teman-teman, tidak terlihat. Lalu kita akan coba masuk teman-teman. Oke, oke. Oh, saya jatuh teman-teman. Dan buat loop, buat sebuah apa itu namanya, sebuah tombol kita taruh di sini teman-teman ya, agar nanti bisa terbuka ya. Luas teman-teman. Oke, seperti ini ya teman-teman, seperti ini. Oh, kenapa saya tidak bisa kesini nih, sungguh ngeselin teman, ngeselin sekali ini. Mungkin saya mad atau hungry, angry teman-teman, hungry, angry teman-teman. Oke, kita coba. Oke, bisa ya, dan kita coba masuk lagi. Oke, dan bisa, kalian juga bisa buat ininya agar di bawah teman-teman ya, seperti ini. Dan kalian bolongin bawahnya teman-teman seperti ini, dan coba kita kasih tombol yang ini. Oke, bisa teman-teman. Seperti itulah video tutorial kali ini teman-teman, tidak terlalu panjang ya. Wassalamualaikum.